akinya ini kan rusak. Kita tes nyalain dulu, starter bisa nggak? Nah, di starter kedip-kedip. Udah dipasang barangnya. Nah, moment of truth. Coba di starter. Anjir, bisa dong. Gokil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube people, baik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada hari ini gua mau bikin video tentang suatu produk yang bakalan gua review. Jadi kemarin itu udah sempet beberapa kali gua sebutin, gua mention produknya, gua pasang di Aerox gua si Netflix yang kemarin itu dyno dan hasilnya 27 horsepower nih. Walaupun itu kemarin CVT-nya masih slip ya, jadi kampas gandanya itu baru gue ganti dan itu RPM udah setengah gas, RPM 6000-7000 baru motor jalan, tapi masih lumayan lah hasilnya 27 horsepower gitu. Next kita abis CVT-nya settle, kita bakalan dyno lagi ya. Dan produk kali ini yang ikut andil dalam membentuk motor Netflix ini, si Aerox 27 horsepower itu, salah satunya adalah sini. Nah, ini titipan dari temen gua. Jadi barang itu bentuknya kayak gini ya. Ini namanya di Electroboost. Ini stabilizer aki ya, atau biasanya disebut fault stabilizer. Bener nggak tuh? Betul. Jadi kemarin ini gua pasang biar motor gua itu kelistrikannya makin stabil waktu di dyno. Jadi buat motor-motor yang bore up, stroke up, ganti ecu, itu kelistrikannya lebih stabil dan tenaganya lebih gede. Ya, jadi produk ini tuh isinya apaan? Super kapasitor. Super kapasitor yang katanya biasa dipakai di mobil hybrid. Mobil hybrid apa mobil listrik? Dua-duanya. Jadi waktu dia ngerem itu kan ada energinya. Energinya itu nggak dibuang. Jadi energi yang biasanya energi panas di rem biasa itu dijadiin energi listrik. Dimasukinlah ke super kapasitor ini karena dia nyimpannya itu cepat dan ngeluarinnya juga cepat gitu. Jadi energinya tuh nggak terbuang sia-sia. Dan ini itu walaupun ukurannya cuma 2 jari, ini kuat banget ya. Karena ini beneran real super kapasitor. Nanti bakalan kita buktiin, kita siksa ini barang. Karena gue punya 2 sebenarnya. Gue dikasih 2, satu buat R15 Fitri gue yang udah bore up stroke up. Dan satu itu buat Netflix, si Aerox gue yang 240cc bore up stroke up juga. Jadi gue ada 2, kalaupun rusak satu gue masih punya satu selau. Terus di sini tuh ada ginian ya. Jadi di sini magnet ferrit. Dia bilang ini untuk nyetabil untuk apa? Untuk ngilangin gangguan-gangguan listrik eksternal ya. Gua enggak terlalu paham karena gua bukan anak elektro, gua anak mesin. Jadi ya pokoknya gitulah. Ini bukan cuman buat klem kabel tapi isinya itu magnet biar aliran listriknya tuh lebih bagus di sini gitu. Dan ini skun-skunnya ada 2. Ini yang positif, ini yang negatif. Dan ini nggak boleh terbalik waktu dipasang. Kalau kebalik langsung modar, ya nggak? Dan kalau misalnya ini udah dipasang ke aki ya, ini udah dipositifin, ini udah dinegatifin, dicolokin gitu, terus kita lepas, ini udah nggak boleh ketemu gini lagi. Jadi itu kan udah ada isinya, kalau ketemu gini nanti bisa konslet juga. Gitu, karena ini isinya tuh gede, walaupun segede gini doang nih, bisa ngeluarin arusnya gede. Gitulah. Jadi waktu kita lepas nggak boleh ketemu nih si positif dan negatifnya. Itulah alasan kenapa orangnya bikin ini panjangnya beda. Jadi waktu ditaruh gini, tek gitu. Ini nggak bakalan pernah ketemu karena panjangnya beda tuh. Tek gitu. Jadi ini the best lah. Langsungnya kita siksa kali nih. Siksa aja. Oke, jadi ini Aerox gua yang udah bore up stroke up 240cc. Dan akinya kan di sini nih. Terus si stabilizer akinya tadi gue pasang di sini, jadi bentuknya kayak gini. Dan sekarang ini bakalan gue copot dulu salah satu kabelnya. Kita mau dengerin suara klaksonnya dulu nih untuk motor ini, yang simpel-simpel aja ya. Karena akinya kan masih bagus, jadi gue nggak bakalan ngetesnya ekstrim-ekstrim banget. Sedangkan yang untuk bagian ekstrimnya di motor ini nih, motornya Obscui. Jadi nanti bakalan kita yang lain sampai kebakar ya di motor lu kalau nggak salah ya. Ya sampai meledak ya. Lah iya. Dan ini si stabilizernya gue copot untuk bagian yang positifnya doang. Sedangkan untuk yang negatifnya masih kepasang. Ini untuk klaksonnya kayak gini. Ada yang nyaut lagi. Masih normal ya. Coba untuk starternya. Starter. Oh iya lupa. Bro.
dog starternya ada delay dikit ya, cek cek dadadadadadad gitu. Coba sekali lagi dah. Ayo, starter. Nah, tuh. Nah, sampai 2 kali kan mencet starternya. Karena berasa ya, beratnya ya kalau nggak pakai alat itu. Jadi di starter sampai 2 kali baru bisa nyala. Sekarang kita pasang, Bi. Coba, Bi. Pasang lagi ininya. Ya, kita pasang lagi. Ya, ini udah gue pasang balik ya. Jadi, ini udah berfungsi kembali si elektrobusnya. Dan ini kabel yang lain ini untuk klakson ya. Ini kabel ini klakson, jadi agak ribet, sorry. Di kontak on. Nah, kita klakson dulu, coba. Wih, lebih kenceng nggak? Sedikit naik. Naik ya? Ya, agak naik. Kalau misalnya gue dengerin di sini sih suaranya lebih nyaring ya. Cuman kalau di kamera kayaknya nggak kedengeran sih. Tuh. Sumpah. Kaget, kan kaget. Hah? Iya, suaranya. Tadi mah nggak kaget biasanya. Tadi nggak kaget? Iya. Iya sih. Beda ya. Tuh. Ya gitulah. Coba sekarang di starter. Tuh. Sekali starter langsung nyala ya. Nggak kayak tadi. Coba matiin lagi. Sampai 3 kali. Coba sampai 3 kali. Matiin. Coba nyalain lagi. Ya. Oh. Sekali pencet langsung nyala. Enteng banget ya? Beda enggak? Tadi kan jek-jek, reng baru nyala. Sekarang langsung jek, reng langsung nyala kan? Kebantu banget. Sekali lagi coba sekali lagi. Penasaran gua. Sekali lagi. Starter lagi. Sumpah, beda. Beda ya? Voltasenya di sini kan awalnya itu segini ya. Ini 12,7. 12,7 coba di starter. Gak turun ya? Berarti ini stabil ya? Mantap. Itu emang lumayan berasa banget perbedaannya. Tapi karena akinya dia masih bagus, jadi ya paling berasanya untuk starternya sama klaksonnya sama lampu sama kelistrikannya lebih stabil gitu-gitu doang ya. Gak terlalu kelihatan. Nah sekarang kita mau coba di motor yang udah mau dikubur. Coba kita tes nyalain dulu starter, bisa nggak? Nah, di starter kedip-kedip, motornya nggak mau nyala ya. Nah, sekarang ini tandain dulu akinya, tandain dulu biar nggak dibilang diganti. Ntar dibilang akinya gue ganti lagi. Di sininya dong, ntar dibilang stikernya diganti. Sini. Ya situ. Nah itu kan kelihatan. Lu tulisnya di situ nggak kelihatan. Lobet. Tahu gue lobet nggak gitu tulisannya? Ini kan bahasa Jawanya. Iya, loget, ini mah loget. Oke, jadi coba lagi starter, bisa nggak? Nih, dengerin suara relaynya. Enggak, itu di kipasnya. Sini juga ada suara nih relay, relay starter. Cuman cetak-cetek doang ya. Nah, ini baru nih nggak biasa nih tesnya ya. Kita pasangin alat tadi, kita tes bisa nyala nggak? Nih buka dulu, buka. Tak. Ah, jantung balik. Iya. Nah, itu positif. Ininya dipasang, Mali. Ininya dipasang. Lah kagak dipasang, ini motor lu kagak nyala. Lah iya. Oke, jadi ini udah dipasang barangnya. Dan ini motor ini beratnya itu bukan karena akinya udah soak doang, tapi pakai oli mobil juga. Yang lebih kental? Ya, 20W50. Waduh, jadi oli mobilnya itu berat banget. Kalau misalnya baru awal pagi starter, mesinnya waktu dingin kayak gini, ini kan habis hujan nih. Itu starternya bakal lebih berat. Dan kita coba aja langsung. Perlu dinyalain pakai kick starter dulu apa langsung starter aja ya? Coba dulu aja. Coba dulu aja, ya. Yaudah. Anjir, bisa dong. Bisa. Langsung nyala. Ditaruhin itu langsung nyala. Walaupun tadi masih agak berat ya starternya. Ya. Coba kita isi dulu akinya, kita geber-geber dulu biar dia agak keisi, barang ini juga biar kemasukan listrik. Nah. Ya, coba gas-gas. Muter atuh. Coba matiin lagi. Nah, moment of truth, coba di starter. Anjir, bisa dong. Gokil, gokil.
pertama kalinya nih gue ngelihat stabilizer aki bikin aki soak jadi nggak soak lagi. Gokil nih barang cuma 2 jari ya. 2 jari doang sumpah noh. Bisa dong. Ini nyala ya, ini bener-bener tuh. Ini aki yang tadi noh. Aki yang lobet. Coba kita matiin lagi. Gue nih sekarang yang starter ya. Ini pakai rem depan ya starter ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Anjir sekali starter langsung nyala. Gokil. Coba dimatiin lu. Kita matiin. Nah, sekarang gua mau dengar suara klaksonnya. Ini klaksonnya pakai klakson angkot ya kalau masalah. Klakson angkot apa? Angkot Parung. Kita coba bunyiin. Apa kenceng gak suaranya? Sama aja. Sama-sama suara Parung gitu ya. Parung. Parung. Putat. Nah ini kayak gitulah pokoknya the best lah ya. Ini benar-benar langsung nyala nih, coba sekali lagi, gue penasaran. Masih penasaran gue, taruh bentar. Sekali lagi ya, ini gue starter. Ini masih nempel, akhirnya masih lobet. Anjir benar-benar cuma satu kali pencet. The best lah pokoknya. Dia datang bawa Astaga. Jadi si Astaga ini akinya bojot juga ya? Akinya gak bisa starter? Gak bisa. Ini motor karbu gak bisa starter. Yang itu motor injeksi tadi gak bisa starter. Terus olinya pakai oli kental. Masih bisa starter. Coba kita tes di motor yang bojot ini. Ayo coba di starter dulu, gue mau denger. Ini sebelum dipasang nih. Starter? Gak bisa. Ini tombol ngeredupin netral kali ini, bukan starter. Dipencet malah netralnya yang ngeredup. Ya ini akinya udah nggak bisa sama sekali. Dan dipakein itu pun ternyata bukan akinya. Starternya yang kagak mau muter. Jadi ini gue coba pasang tanpa aki aja. Ya gituin. Terus kita kontak. Ini nggak ada akinya nih ya, gitu aja doang. Kita kontak, kita klakson. Lah masih bisa kan diklakson, berarti barang ini emang kuat. Dan ini motornya nyala loh, nggak pakai aki. Lu mau lihat nggak nyala, nggak pakai aki. Nah tapi lama-lama habis, karena ini kapasitor bukan aki. Jadi fungsi dia itu, waktu ada lonjakan, dia ini nyanggupin si aki biar bisa menuhin si lonjakan permintaan arus itu. Itulah pokoknya si kapasitor yang gue tahu. Ya jadi untuk proyek Astaga pakai stabilizer gagal ya, karena starternya emang udah rusak. Ya gue kira tadi akinya doang. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, akhirnya kita eksperimennya kelar juga ya. Iya. Jadi seperti itu guys, gue tuh di video ini sebenarnya cuman mau nunjukin barang itu berfungsi apa enggak sih sebenarnya. Karena kan kebanyakan kalau stabilizer aki gitu yang katanya penghemat BBM gitu kan kurang jelas gitu kelihatannya. Cuman kalau barang ini karena dia beda ya, isinya itu emang benar-benar super kapasitor. Jadi ya kelihatan banget perbedaannya sebelum sama sesudah dipasang. Jadi harganya berapa? Gue kasih tahu nggak? Kasih tahu aja. Berapa? Rp250.000. Jadi harga barang itu Rp250.000 guys, sama kayak harga aki baru nggak tuh? Lah iya. Tapi bermanfaat banget lah ya kalau misalnya aki kalian soak. Apalagi kalau motornya udah bore up, stroke up, itu penting banget tuh buat biar motornya top chair lagi tuh kan. Kelistrikannya stabil, apalagi udah pakai ECU Racing yang motor matic kan. ECU Racing kan harus pakai ECU standar juga tuh, ada 2. Jadi biar kelistrikannya lebih stabil, cocok banget sih pakai ini. Jadi gue saranin banget, gue rekomendasiin buat kalian pasang alat ini. Anjir, jual banget gue kayaknya. Lah iya. Oke, jadi gitu aja lah ya. Jadi videonya bakalan gue tutup sampai sini aja. Maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Demikian sekilas info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya.